Tuh. Ada guys, sedikit-sedikit guys. Nah, ke keluarga banyak nih guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Roja Teknik. Kali ini saya akan mengatasi ini nih, oli gak naik nih di lubang ini guys. Gak naik ke dalam tas head cylinder dan mengeluarkan suara berisik. Tadi sini guys, saya akan mengatasi cara itu supaya naik itu, supaya oli itu naik kembali lagi guys. Yang di sini ya guys. Guys. Kita coba guys. Tuh guys. Ini udah diselak tapi enggak naik tuh guys. Biasanya itu kalau diselak mungkin ini akan keluar oli guys. Nah. Kalau enggak naik bahaya guys. Bisa aus. Nah, di sini guys. Yang pertama kita menggunakan ini kawat bekas kopling. Kita rojok aja guys. Kita rojok guys, coba lagi guys. Masih belum guys. Kita coba lagi guys. Masih nggak keluar nih guys. Kalau cara pertama gagal, kita menggunakan ini guys, chain tube. Kita dorong aja kotorannya menggunakan ini guys. Mungkin kotorannya itu agak mempet mungkin di dalam guys. Ya guys, kita coba setelah lagi guys. Ada guys, sedikit-sedikit guys. Nah, ke keluarga banyak nih guys. Ya. Kita coba sekali lagi guys. Udah guys, tuh lihat guys. Berarti oli dalam pompa oli aman berarti naik guys. Aman tuh guys. Lumayan agak banyak tuh guys. Ya. Kita lanjutkan lagi guys pada pengecekan yang satu ini guys. Tuh. Berarti dicek-cek. Berarti aman.
semuanya guys. Ya guys, tuh aman. Kita cek saat kita cek sesudah memasang headnya guys. Yuk. Ini guys. Kita ceknya itu di lubang bawah guys. Kan itu jalur dalam pompa oli naik ke atas ini dan masuk ke menekan as. Kita coba sela-sela guys. Keluar. Berarti aman. Ya guys. Ya, sekian dulu guys video kami. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa ya guys di like, comment, and subscribe. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.